Oke, ini dia teman-teman pesanan dari Kalimantan ya. Sebelum OTW kita review dulu sebentar. Di sini adalah unit tahun 2013 warna grey abu-abu ya. Nah, ini sudah kita pasangkan upgrade body kit Yaris Hackers dengan fog lamp ya, Proji. Dan juga sudah dipasang grill chrome. Nah, ini keren banget nih grillnya. Oke, abu-abu ya. Untuk sebelah kiri kita pasang velg racingnya, modelnya seperti TE37 seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita pasangin ring 16 195/50 ya, keren banget nih. Jadi nyatu warnanya abu-abu untuk velg racing dan juga warna mobilnya. Di sini udah kita tutup seperti biasa bagian spakbornya, jadi udah kita pasangin emblem VVT-i, keren. Spion retract juga sudah terpasang, double matic ya ini teman-teman, jadi bisa lipat juga, mirrornya juga aktif ya. Udah pakai talang air, kaca filmnya 80-40%. Nah, ini seperti ini kegelapannya ya. Dan yang istimewa nih teman-teman boleh lihat, nanti saya kirim videonya, ini udah kita pasangin list karet nih. Bagian kacanya udah kita tambahin list karet, jadi keren banget nih. Tidak bolong ya, rapih. Oke, sip. Oke teman-teman, ini kita sedang pasangin list karet ya, untuk di setiap ujungnya ini. Nah ini, nah contohnya seperti ini nih, bentar. Jadi dari bawaan Vios-nya itu kan, Vios limo ini tidak ada nih seperti ini. Nah, kosong ya, jadi kita pasangin, udah kita silen ya. Nah, agar rapih teman-teman. Nah, seperti ini nih. Keren ya, tuh. Wis, keren banget lah. Pakai list karet. Mantap. Nah. Oke. Nah, ini udah kita pilen ya. Jadi rapih. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di sini ada sirip hiu normal ya, dia fungsi ya, berfungsi antena. Dan juga bagian belakangnya itu kita pasangin body kit TRD Malaysia seperti ini dengan ductile minimalis. Oke, bagian body kit samping dan belakangnya itu TRD Malaysia. Oke. Dan juga udah pasang kamera mundur. Emblem Vios juga. Oke, kita masuk bagian interior ya, teman-teman. Nah, ini paling rame di Danlis Bluebird adalah door trim itu udah dicat vinil seperti ini ya. Nah, ini tahan lama ya, kuat banget ya, digaruk-garuk ini nggak rontok ya. Oh, pokoknya jaminan lah. Dan juga udah pasang power window 4 pintu. Nah, keren. Untuk bagian cat vinyl ini udah dashboard, console box, pilar-pilar ya semuanya ya. Oke, keren. Di sini udah kita pasangin Android TV 10 in. Nah, dan juga frame. Agar mewah ya, terlihat mewah dan juga puas untuk nonton YouTube ya. Dan jok setnya udah kita pasang. Paket joknya hanya jok set ya, depan belakang. Kita pasang model motifnya seperti ini. Simple ya. Ada kombinasi kremnya juga. Oke, keren lah pokoknya. Sip, mantap. Kita akan luncurkan ke Kalimantan teman-teman. Ditunggu saja ya om unitnya. Buat teman-teman semua yang berminat dengan unit di Danlis Bluebird, bisa hubungin langsung Danlis Bluebird. Kita sharing, ngobrol-ngobrol dulu, santai aja. Yang penting harga nggak mahal-mahal di Danlis Bluebird ya. Teman-teman boleh cek langsung. Dan juga kualitasnya oke banget nih. Nah, ini juga lampunya, wah kinclong banget ya. Pokoknya kita pilihkan yang terbaik lah pokoknya. Oke. Terima kasih teman-teman. Salam sehat semua ya.
Ditunggu saja orderannya di Danis Blue Bird. Yuk, terima kasih.